Nah, kemudian soal pansus ya. Pansus haji ya, pansus haji. Nah, itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu. Itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya, kita juga bengong juga, ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum. Hah? Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain. Ya kalau perlu bikin survei. Ya, sebetulnya tidak ada yang perlu. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara apa namanya marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Jadi, kita tidak tahu lah. Kita lihat aja nanti bagaimana. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.